Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Artanto 88 tepat guna putra. Kikuk kikuk. Selamat malam buat pale-paleku semua. Selamat malam buat bule-buleku semua dimanapun panjenengan berada ya Lek. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar saya dan sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Dan semoga ya Lek kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, malam hari ini ya Lek, kita punya bahan untuk modifikasi lagi. Kali ini ada Ford Ranger XLT ya, tahun 2012, bahkan tahun 2013. Kebetulan mobil ini dulu juga dari kita, ini alhamdulillah ke kita lagi ya. Nah, itu enak jual beli sama saya itu, jenengan kalau bosan tinggal telepon saya bisa jual di sini lagi. Dan alhamdulillah selama beliau pakai itu sekitar dari tahun 2017 kalau nggak salah, 2017 atau 2018. Itu sampai detik ini alhamdulillah jos. Nah, ini mobil ini dijual lagi. Alhamdulillah sudah di sini. Siapa tahu ada yang berminat, ada yang cocok, pengin modifikasi atau rubah bentuk dan mobilnya mantap. Langsung saja kita lihat, ini dia mobilnya. Ford Ranger XLT tahun 2012 makan tahun 2013. Ini Mas Gatot biar muter dulu. Jadi kita lihat seperti apa kondisinya nggih. Ini dulu saya dapat dari Kalimantan terus dipakai sama Mas Ragil. Beliaunya di Gucci. Gucci itu mana? Pekalongan ya? Tegal atau Pekalongan. Nah, ini beliau pengen ganti yang tahun muda. Ini dijual dan siapa tahu ada yang berminat. Mantep pole. Jadi ini kemarin pas waktu dari beliau hanya ada perubahan di bumper depan saja. Ini sudah di standarnya lagi. Oke, buat pale-pale yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Buat pale-pale yang belum follow IG saya @rudiartanto88. Oke, langsung saja kita lihat dari tampak bagian depan. Masih full standar semua ya. Jadi kemarin itu sama Mas Ragil itu sempat diganti bumper besi. Tapi kalau di sini saya kalau jual biasanya tak standar kemeleh, tak kasih bumper yang bawaan seperti itu. Jadi ini bumpernya kita buat standar lagi. Nih lampunya masih bagus ya toh. Terus grill-grillnya masih mulus. Mantap sekali ya toh. Ini pajaknya off bulan 1, tapi nanti paling bisa terima pajak on seperti itu. Terus nih head apa ya? Fog lampnya kanan kiri masih bagus semua. Oke. Mulus sekali ya mobilnya. Ini kemarin habis kita rapikan catnya, udah tinggal pasang stiker-stiker aja sih kalau untuk bodinya ya. Pelek ring 20, ini banyak 33, terus sudah pakai over fender yang model baut L, seperti itu. Nah, ini minusnya post stepnya, kanan kiri itu nggak ada plastiknya. Kemarin pas waktu dibawa beliaunya hilang, seperti itu. Terus talang air juga sudah ada. Ini sasisnya bagus ya Lek ya. Jadi ini adalah mobil-mobil sing KTMS ini seingat saya mobil-mobil saya dulu ambil 5 mobilnya itu alhamdulillah bagus-bagus semua. Terus ini sekoknya itu kalau nggak salah ini malam sih, kalau nggak salah ini besok tak cek kalau siang ya,
Ini kalau nggak salah ini kemarin sekoknya itu depan belakang sudah diganti Armada Extreme, bawaan dari sananya dulu. Seperti itu. Bumper belakangnya Forest ya. Ini tinggal nanti kita tambah stiker aja. Tadi mau tambah stiker sudah kesorean dan nggak bisa. Besok bakal kita ganti. Besok bakal kita kasih stikernya. Terus ini Berliner juga bawaannya dulu. Tahun 2018 saya masih ingat saya ini dulu. Beliaunya beli dari sini. Ini jadi dipakai sama beliau itu udah 18, 19, 20, 23 tahun. Nah, terus ini ya, sebelah kiri post tape-nya ini. Ini ada penyok ini. Nah, ini jadi dari mobil ini tuh minusnya cuman dari pelek apa? Itu post tape tok aja. Dari sisi eksteriornya. Nah, ini bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya sedikit-sedikit sudah di custom sama beliaunya kemarin. Nih ada tambahan ya, stiker ini dibuat merah. Ini juga mobil ini kilometernya 128.000. Ini belum tak salon, belum tak apa-apain aja. Alhamdulillah udah bersih ya, karena beliau orangnya juga selama dipakai sangat terawat mobil ini. Bismillah, tak coba nyalakan mesinnya. Tuh, starterane enak, walus ya. Nih. Nah, ini sama minusnya ini. Ini ngebleng ini. Ini besok bakal kita ganti. Soalnya kita kan stok punya banyak. Nah, buat paling-paling yang pengen cari MID seperti ini, karena banyak sekali ya saya menemukan MID itu yang baret ataupun pecah. Saya stoknya ada banyak karena di sini kan rata-rata pada diganti dengan Android seperti itu. Ini besok bakal kita ganti. Jok-joknya original ya toh. Masih mulus semua. Handle-nya ini original juga. Terus door trim masih bagus semua. Belakang Kak Gatot kasih lihat. Ini belakangnya ya. Ini belum tak salon. Coba kita lihat ruang mesinnya dulu. Nih, ini hidup nih, mesin hidup nih ya. Waduh. Wow. Nah, ini ya, Lek. Ruang mesinnya ini belum tak salon, belum tak bersihkan, masih kelihatan ya debu-debunya nih. Nah, ini tampungan radiatornya masih bersih. Nah, oke. Tempat-tempat bautnya semuanya masih utuh. Sampai ini ya radiator ini, TTA-nya masih ada semua. Ini hidup, mesin hidup, kondisi hidup halus sekali. Ini besok tinggal tak salon. Wis. Swedep. Nah. Oke. Alhamdulillah punya bahan untuk modifikasi mantep lagi. Siapa tahu nanti ada pale-paleku semua yang kepengen buat Raptor T8 ataupun F150 ya. Ini ada bahan mantep sekali. Monggo buat pale-pale yang berminat bisa langsung WA saya di nomor 081-289-808-115. Mobil ini kita buka dengan harga 198 juta. Monggo yang berminat bisa langsung telepon saya ataupun kontak saya ya. 198 juta. 081-289-808-115. Jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat. Bedo dino, bedo cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk, kikuk.